Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Bayyinah. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau kita kuat nafas, kita langsungkan ke ayat 1 ini. Seluruhnya kita baca tanpa berhenti. Tentunya dengan cara menghemat nafas kita. Di sini yang panjang cuma ada nun mati bertemu fa ini, yaitu ikhfa hakiki. Yang lainnya itu satu alif panjang pendeknya biasa saja. Karena kita disiplin panjang pendeknya, maka insya Allah kita kuat nafasnya di sini. Apabila kita tidak kuat nafas, kita bisa berhenti di wal musyrikin. Kemudian kita ulangi dari min ahlil kitabi wal musyrikin. Dari min ahlil kitabi sampai ayat 1, akhir ayat 1 ini. Kita ulangi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini tasydid ya, harus kita jelas ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah, yi-nya itu sering hilang. Orang membaca biasanya bayyinah, tapi yi harus jelas i. Bayyinah, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah, seperti itu. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yang panjang di sini ada idgham bi gunna, tanwin bertemu mim, di sini juga tanwin bertemu mim. Idgham artinya masuk ke huruf mim, suara dari tanwin masuk ke huruf mim itu artinya idgham. Bi gunna artinya dengan dengung, kita panjangkan. Yatlu, ta ada sedikit hames, yatlu ada s-nya sedikit, kemudian ada shad, suhufam mutahhara. Tasydid haknya harus jelas ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mutahharah, tabrakkan gehaknya sehingga benar-benar terasa tasydidnya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Pendek belakangnya. Fiha kutubun qayyimah. Ini sama dengan yang tadi bayyina, ini tasydid ya, harus jelas y-nya. Setelah kita tasydid, ya-nya harus jelas kasrohnya. Fiha kutubun qayyimah. Qayyimah, qayyimah itu kurang. Yang harus diperjelas y-nya ya. Qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Yang panjang di sini nun mati bertemu ba iklab, kemudian mat wajib mutasil di sini. Wa ma umiru illa liya'budullah
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. Sampai sini, karena di sini ada tanda waqaf lam alif. Lam alif artinya la waqfa. La waqfa itu artinya tidak ada waqaf atau tidak boleh berhenti di sini. Di sini bukan akhir ayat. Oleh karena itu kita harus terus membacanya. Karena terus maka kita berhentinya mencari berhenti yang bagus, yaitu di sini ya. Wa yuqimus shalah. Kalau di sini wa yu'tu zakah ini terlalu panjang, nanti tidak kuat nafasnya. Baiklah, kita ulangi. Tentunya ini memakai yang mad jaiz munfasil, jangan terlalu panjang. Yang biasa saja panjangnya sehingga kita kuat nafasnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimussalah. Nanti bisa dicoba ya. Kuat apa enggak? Kalau tidak kuat ya kita berhenti di sini lahud-din. Nanti kita ulangi dari mukhlishina lahud-din, dari mukhlishina lahud-din, begitu. Kalau kita berhenti di sini, kita ngulanginya dari hunafa setelah tanda waqaf ini. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Panjangnya mad wajib ini 2,5 alif, jadi panjang sekali. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Jadi memang ayat ini untuk latihan nafas itu bagus. Dicoba tidak bernafas dengan kita disiplin dengungnya seperti ini, ada nun yang bertasydid ada 2, kita tetap mendengungkan dan tetap kita harus kuat sampai di sini. Kita coba, dicoba. Karena itu kesempurnaan membaca seorang itu dari nafas juga ya. Kalau misalnya kita tidak kuat ya kita berhenti, dari berhenti bisa di sini wal musyrikin bisa. Kemudian kita ulangi dari min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu tidak apa-apa ya. Ini cuma kalau yang ingin mencoba silakan dicoba sampai kuat nafas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini juga tasydidnya ya. Tasydid itu sangat penting karena bisa merubah makna dari ayat tersebut apabila kita tidak bertasydid. Sebagaimana di surah Al-Fatihah juga seperti iyyaka na'budu. Kalau kita tidak bertasydid, iyyaka itu artinya sudah lain, maknanya sudah berubah. Karena itu tasydid ini penting. Tasydid disebut juga syiddah. Ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah. Tasydid ya-nya itu jelas sekali. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Tasydid ya-nya juga tasydid di sini shad. Ini tidak terasa, kadang orang menyepelekan tasydid shad ini. Wa 'amilus langsung desiskan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim
rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau tidak kuat berhenti di sini. Anhar ya. Kemudian kita mengulanginya dari tajri. Ini bagus sekali dari tajri. Coba kita ulangi ya. Ini mad wajib mutasil, ini ikhfa. Dengungkan, ini guna musyaddadah, ini ikhfa juga. Ikhfa lagi sampai sini, anhar. Insyaallah kuat. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Kan banyak di Al-Qur'an itu ayat-ayat seperti ini ya, tajri min tahtihal anhar. Kita berhenti di anhar, kalau mengulangi biasanya orang itu mengulangi dari min tahtihal anhar, padahal yang lebih bagus itu dari tajri. Tajri min itu lebih sempurna. Kita mengulanginya dari tajri. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Abada ini panjangkan satu alif karena mad iwad. Radiyallahu anhum wa radu'an. Haknya ikutkan ya, sukun haknya. Ketika kita bersukun nun, kita sukun hak juga. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil kita di Surah Al-Bayyinah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.